Wow, Riot Games kembali gugat Moonton. And welcome back with me, PayPal. Riot Games kembali menggugat Moonton nih untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya di tahun 2017, Riot Games pernah juga menggugat Moonton atas tuduhan yang sama juga. Gugatan tersebut tuh masih sama, yaitu pelanggaran hak cipta terhadap game Riot sendiri, yaitu League of Legends Wild Rift. Yang dimana ada beberapa atribut yang sama banget nih sama Mobile Legends. Riot Games kemarin menuntut Moonton di pengadilan District US atau District Pusat California. Sekaligus permintaan untuk sidang di bulan Juli nanti. Ada beberapa poin yang dituntut sama Riot Games sendiri kepada Mobile Legends karena ada beberapa kesamaan dari mulai skin sampai hero sendiri dalam atributnya. Nah, beberapa netizen ada yang memberikan pendapat tentang hal tersebut, yaitu dari Reza Rizky. Hayo, revamp. Kalian setuju gak sih kalau misalkan beberapa skin, bahkan beberapa hero harus di revamp agar bisa membedakan dari atributnya League of Legends? Nah, ada netizen lain nih dari Aaron Timpo. Memang Riot tegas sih buat komunitas dan developernya. Nah, ini bagus banget untuk game Riot kedepannya. Karena League of Legends sendiri ingin menegaskan agar tidak terjadi plagiarisme kedepannya lagi. Nah, kalau misalkan kalian masih penasaran, kalian bisa ngebandingin secara visual sendiri antara game Wild Rift sama Mobile Legends. Dan menurut kalian gimana nih? Tulis dong di kolom komentar karena gue pengen tahu pendapat dari kalian. Karena kita akan ketemu di video selanjutnya. Gue Pepal, bye-bye.